masukkan. Nah itu LP nyala. Nah, ini press up, bisa ada di settingan aplikasi soundcore nya press. Kita bisa setting di sini di aplikasi soundcore nya tap 2 kali. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing sebuah DWS Soundcore by Anker, seri atau tipenya R50i atau R50i. Seperti apa packagingnya? Kita lihat dulu. Di sini ada tertulis Soundcore by Anker. Nah, ini seri atau tipenya R50i. Atau R50i True Wireless Adapt. Nah, ini DWS yang ini guys, yang playtime-nya 30 Hz atau 30 jam. Nah, di sini ada tertulis Powerful Sound. Nah, ini gambar unitnya. Nah, ini keterangannya, ini waterproof, tahan air. Di samping powerful sound, di samping lagi ada tulisan seperti ini. Di bawah seri unitnya ini, terus di atas ada kode barcode, dan ini seri tipenya ini. Terus di samping, nah ini spesifikasinya. Nah, ini powerful sound. Terus ini 10 Hz playtime, 30 Hz buat charger case. Nah, ini case-nya ini bisa sampai 30 jam, dan playtime-nya untuk penggunaan ini DWS-nya ini bisa 10 jam. Nah, itu tertulis di sini, guys. Nah, ini IPX5 waterproof, tahan air. Nah, ini ada aplikasi, bisa di-download aplikasinya Soundcore, bisa download di Google Play dan App Store. Nah, seperti apa unitnya, kita buka aja biar tahu seperti apa unitnya. Nah, di sini ada tulisan open. Nah, seperti ini guys, dari bawah bukanya. Kosong, kita lihat aja dulu. Untuk pertama kali kita dikasih sebuah buku, mungkin juga kartu garansi atau manual book. Nah, ini step by step-nya atau cara penggunaannya ini. Nah, cuman seperti ini aja menumpuk. Terus ada kabel, kabelnya type C, pendek banget ini. Terus ada lagi, nah ini ada tambahan buat di telinga. Terus yang satu lagi ini unitnya. Guys, unitnya udah tidak ada apa lagi guys. Yang ada di dalam box cuma ada manual book atau kartu garansi, kabel charger type C, kurang mini, terus ada tambahan buat di telinga ini sama unitnya ini. Nah, seperti biasa guys, kita lihat dulu unitnya seperti apa. Sebenarnya ini ada beberapa varian warna, tapi saya suka yang warna hitam. Kita buka dulu plastiknya atau pembungkusnya. Nah, kita lihat dulu atau buka. Nah,
Ini LED tidak nyala karena ini untuk magnetnya masih dilapisi kertas biar tidak habis baterainya mungkin dari pabrikan. Kita coba lepas aja dulu ini stiker di plastiknya. Nah, ini juga. Terus kita coba masukkan. Nah, itu LED nyala karena tadi dilapisi, jadi ini magnetnya tidak kena karena dilapisi stiker seperti ini. Nah, seperti ini aja, simpel. Kita coba koneksikan ke smartphone. Nah, ini sudah saya siapkan. Terus kita cari. Nah, ini sudah ada tertulis sound core seri tipenya ini. Izinkan pasangkan. Nah, ini sudah aktif. Kita coba dulu. Nah, ini untuk suaranya ini bagus banget, sudah saya coba. Bassnya juga enak didengar. Nah, sekarang ini ada aplikasi Soundcore yang sudah saya download. Kita coba buka. Nah, di sini ada tertulis device. Nah, ini sudah mencari dan terdeteksi sendiri. Kita coba pasangkan. Bisa di-upgrade atau di-update firmware-nya. Kita nanti saja. Nah, di sini kita bisa lihat berapa persen baterainya. Ini sudah ada. Nah, ini bass up, bisa ada di settingan aplikasi Soundcore-nya. Bass. Nah, ini Soundcore signature. Di sini juga ada buat itu mau on off atau volume, kita bisa setting di sini di aplikasi Soundcore-nya. Tap dua kali di next atau voice assistant. Nah, ini untuk dua tap saya pilih next kalau buat MP3 atau mau dengerin musik. Kalau satu tab, coba saya ini yang terpenting guys, untuk satu tab kita tambah dan untuk double tab kita kurangin aja. Nah, gini aja biar enak. Nah, ini juga bisa buat settingan gaming mode. Nah, itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing sebuah TWS Soundcore by Anchor. Nah, ini menurut saya ini bagus banget untuk teman-teman yang lagi mau cari TWS dengan harga sekitar 200-an. Ini recommended banget, cocok banget. Bassnya juga enak buat main game ini, rekomendasi. Ini di settingan juga ada, ini terdeteksi di aplikasi Soundcore. Untuk penyetingannya mudah, ada di sini semua. Buat touch controlnya, right, left, ini ada semua. Nah, tinggal suka keinginan kita untuk penyetingannya. Next time kita ketemu lagi di video berikutnya, unboxing review tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, thank you.
Thank you.